Oke guys, kali ini ada festival layang-layang di Pantai Ketawang, Purworejo. Ada sekitar 30 layang-layang Trenaga yang bakal terbang menghiasi langit Pantai Ketawang. Mulai dari diameter mini sampai diameter 1 meter guys. Oh iya, festival layang-layang ini diselenggarakan oleh Pelangi Jogja yang bekerja sama dengan dinas terkait. Oke guys, sekarang saatnya kita lihat keseruan para pelayang menerbangin layangan naganya. Selamat menonton dan jangan lupa subscribe guys. Oke guys, yang pertama naga Kusuma dari Magelang. Guys, langsung mumbul dur guys. Wah, mantap. Oke, menyusul berikutnya ada dari Yogyakarta guys, naga Jawa. Wah, mantap, naga Jawa berhasil mengudara guys. Naga Jawa ini motifnya burung elang guys, mantap. Oke guys, berikutnya naga dari Kebumen guys. Wah, ini size-nya kak mini. Kita lihat terbangnya guys. Wah, mantap, tidak bisa nimbul guys. Oke, ini single factor ya guys ya, ditarik sendiri guys. Wah, mantap guys, naga mini melahap angin badai guys. Oke guys, kali ini naga dari Purworejo mau terbang. Ini dia motifnya guys, pesona langit Purworejo. Wah, mantap guys. Oke, sekarang kita tunggu terbangnya. Wes, langsung digas guys, mantap ini. Oke guys, sekarang naga dari Yogyakarta ini guys, baru di setting. Sekarang langsung tarik guys. Naganya jatuh ke arah penonton guys. Oke. Disuruh minggir gak mau. Sudah, ini baru kena sedikit ya. Thank you.
namanya Sewa Kelar Parkus ya, Bro. Eh? Sewa Kelar Parkus. Betul. Oke, guys, lanjut naga dari Jepara ini, guys. Warnanya dominan hijau, guys. Bentar. Oke, guys, ini tampaknya tempatnya masih kurang panjang, jadi bawa saja ke pantai, guys. Wah, penontonnya ramai sekali, guys. Saya agak kesini kan. Mas. Wah. Oke. Lop. Wah, mantap, guys. Naga dari Jepara langsung mengudara, guys. Lancar. Oke, guys, sekarang giliran Brahmasura untuk terbang. Ini kolaborasi Petung Gunung Agung dan Nutim. Ini tampilan kepala baru Brahmasura, guys. Mantap. Naga Brahma. Oke, guys, Naga Brahma New Upgrade nih, guys. Tampilan kepala baru, guys. Langsung mumbul, mantap sekali nih. Brahmasura pakai kepala baru. Oke, guys, naga terbaru dari Komamped. Ini kepingannya unik, guys. Ini naganya tanpa katir. Nah, bentuknya kepingan seperti ini, guys. Oke, guys, sekarang waktunya para bocil beraksi, guys. Yuk, langsung gas. Wah, naga nih para bocil berhasil terbang, guys. Mantap. Oke. Laskar Siwayu tim. Oke, guys, naga dari Pelangi Kulon Progo terbang, mantap. Naga dari teman-teman Pelangi Bantul. Langsung terbang, guys. Nah, ini, guys, naga tumpuk karya terbaru dari teman-teman Petung. Ini diameter 50, bawah 50, atas 50, guys. Ini kalau nggak salah itu 100 keping masing-masing, jadi total 200 keping. Buat terbanginya ini perlu angin yang overpower, guys, karena ini cukup berat. Siap. 3, 2, 1.
Oke guys, langsung terbang naga tumpuk dari petung. Ya, meter 50. Wah. Keren sekali guys. Oke guys, ini layangan naga Sekar Arum dari Kulon Progo. Oke guys, saatnya naga terbesar dari Jepara. Ini diameter kepalanya mungkin sekitar 120. Ini kepingannya diameter 100 atau 1 meter. Panjang kepingnya 150-an keping. Oke, ini bakal jadi overpower banget ini guys. Tapi aku
takut akan blangsur. Ora iso maju, ora iso maju. Buri ni se. Itu kada ngumpulan di mundur. Piye, Pak? Ayo. Piye? Wes. Siap. Menarik, siap, 3, 2, 1. Wah, mantap. Langsung mati, siap, bos. Wah, anginnya ngeri. Anginnya yang dua medeni, wong. Menaiki angkasa. Nah, sebelah barat ada 3 lain naga. Yang sepertinya ada 2 cowok dan 1 cewek terputar di kebanggaan. Karena angin bebas mati.